Hari ni nak bercerita pasal ubat hospital. Walaupun rasa macam, oi tak larat nak muntah muak dah dengar pasal ubat hospital ha ni. Tapi aku rasa benda ni satu benda penting. Pasal benda tu hari-hari aku dapat DM tanya soalan yang aku tak larat nak jawab. Orang tanya, orang jual suplemen ni kata ubat hospital ni bahaya, tak boleh makan. Sebab dia rosak buah pinggang. Makan suplemen ni alami, natural. So bila makan ni, tak payah makan ubat hospital. Penyakit boleh elok, gout boleh sembuh, kencing manis kurang. So aku nak explain sikit lah. Walaupun dah berbuih mulut aku cakap dan dah bernanah telinga hampa dengar, aku cerita sekali lagi. Suplemen dia bukan untuk merawat. Dan penjual-penjual suplemen, aku minta sangat-sangat kalau hampa tak mau berhenti jual suplemen yang merepek, sekurang-kurangnya jangan kacau pesakit kronik hospital. Pasal apa? Pasal kebanyakan orang-orang pakcik-pakcik tua ni terpengaruh dengan penjual-penjual. Dia pun cakap kat kami yang pakcik tak makan dah pasal ubat hospital ni, orang kata sakit buah pinggang. So pakcik makan suplemen ni. Bila seorang pesakit kronik meninggalkan ubat-ubat sakit depa, contoh sakit kencing manis, sakit buah pinggang, sakit jantung, ubat tu, penyakit depa akan tak terkawal lah. Hang kena tahu pasal apa doktor bagi satu ubat. Ubat ni bukan kita suka-suka bagi. Bila doktor bagi ubat, dia akan make sure betul ke hang perlu dah ubat ni. Dos dia make sure dos yang betul, frekuensi yang betul, makan waktu bila yang betul. And then bila setiap kali appointment dengan doktor, kita akan ambil darah, kita akan check function organ. Contohnya macam kidney, kita check creatine clearance lah. Ini kami panggil lab monitoring. Kita akan tengok kidney dia okey tak? Boleh tak makan ubat ni? Kalau suplemen, penjual tu ada tak nak tanya hang? Gula dalam darah sekarang berapa ya cucuk tu? Buah pinggang sekarang macam mana? Ada tak depa check hangpa daripada atas sampai bawah, zoom in, zoom out, x-ray, MRI? Tak ada. So bila rosak apa-apa, hangpa cari doktor ke? Hangpa cari penjual suplemen. Aku dah tak larat dah nak ulang benda ni 60 juta kali. So aku ulang sekali lagi supaya hangpa dah tak DM aku dah tanya suplemen ni elok ke tak? Suplemen ni elok ke tak? Suplemen ada yang elok, ada yang merepek-repek yang kita tak tahu apa ingredient dia, siapa pengeluar dia, tak ada kajian apa. Untuk suplemen yang elok pula, yang diiktiraf ni pula, kita bukan bagi suka-suka bagi. Kita bagi kat orang yang perlu. Aku bagi contoh-contoh simple. Orang ibu mengandung, orang yang kurang darah, kita akan bagi suplemen untuk tambah darah. Kita bagi folic acid, kita bagi ferrous. So itu contoh suplemen dengan penggunaan yang tepat lah. Suplemen yang tak elok ni, aku rasa walaupun kerajaan dah habak jangan jual, dah kena tangkap, dah kena serbu, aku pun dah berbuih dah macam orang sawan dah habak, tolonglah jangan jual suplemen merepek. Tapi kalau hampa nak-nak juga tukang jual tu, hang telan sendiri. Telan banyak-banyak, biar rosak hang punya dulu sebelum hang nak rosak orang lain punya.